Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manoho dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi tangis bahagia Amanda Manopo pecah di siang ini ya bun. Ternyata Amanda sampai meneteskan air mata ketika sang suami memberikan kebahagiaan yang berharga untuk dirinya. Sungguh ya bun, kita semua dibikin penasaran dengan apa penyebab ketika Amanda Manopo sampai meneteskan air mata. Terharu dan bangga sekali ketika mempunyai sang suami yang begitu perhatian dan memberikan suatu kebahagiaan yang sempurna. Di hari Rabu tanggal 6 Desember, Amanda Manopo kini menginjak usianya karena Amanda Manopo sangat bahagia sekali ketika Arya Saloka memberikan suatu kejutan yang terindah untuk dirinya. Namun pada akhirnya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dikarenakan berkat sinetron Ikatan Cinta kini menjadi pasangan terfavorit dan juga terromantis. Maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi Kina Maria Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat aktingan terkenal keromantisannya sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.